Jadi teman-teman ya, seperti video saya yang lalu ya, saya telah menjelaskan tentang fungsi-fungsi daripada pivot point. Ya, di sini saya akan menjelaskan lagi ya tentang kombinasi pivot point ya dengan Fibonacci. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi kalau kita bisa mengkombinasikan lagi itu makin bagus gitu loh ya. Nah, hasilnya makin bagus. Jadi kita bisa kombinasikan ya. Ini saya sengaja kasih warna biru ya. Fibonacci yang garis kuning ini tadi adalah garis-garis pivot point. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman ya. Garis Fibonacci yang telah saya tarik yaitu dari high ke low ya. Kalau kita kecilin lagi ya. Nah, ini. Berarti saya ambil garis dari atas Fibonya, saya tarik ke bawah gitu ya. Jadi ya, sekitar sini ya. Artinya dari sini 1 2 3 4 5 6 7. Ya sekitar 7 hari ya teman-teman ya. Maka saya kombinasikan lagi dengan pivot point supaya semakin bisinergi ya. Semakin hasilnya semakin baik. Oke, sekarang kita zoom lebih besar lagi. Kita lihat di sini teman-teman ya. Nah, kalau di sini kita lihat kan R1 ada Fibo 50 ya di sekitar ini. Ya, kita lihat di sini. Ya, artinya dalam periode 1 minggu ya pada saat sekarang ini harga berada di bawah ya hampir 23,6 ya. Berarti dalam seminggu ini kecenderungan harga gold ini ya kecenderungannya masih turun. Artinya harga terakhir ini ya hampir ya di close ditutup ya di daerah 23,6. Nah, lalu di sini kita lihat teman-teman. Kalau kita lihat di R1-nya 50 ya. Nah, berarti lalu di R1 di atasnya lagi hampir R2 itu ada 61,8. Artinya untuk naik nanti gol ini ya ketahanan yang kuat ya. Karena kita mengambil Fibo ya dalam seminggu itu nilainya 61,8 itu di 1855. Mungkin di sini ketahanannya cukup kuat di sini. Nah, jadi kita bisa mengambil dua kesimpulan ya. Satu, resisten di sini adalah di Fibonacci 61,8-nya, lalu di sini R2-nya ya. Dan di sini R1 juga ada 50. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya secara kasat mata begini ya, kecenderungan harga ya secara jangka pendek ya, mungkin dia akan ke bawah ya. Ke bawah. Tapi gold ini biasanya ya karena ini sudah beberapa hari harganya turun, mungkin dia akan koreksi ke atas dulu. Ya. Nah, mungkin dia akan koreksi ya, bisa aja dia koreksi dulu ya di sekitar daerah-daerah ini dulu ya. Kena lihat ya, di sini ada dua puncak ya. Nih, ini satu puncak. Sini juga satu puncak. Ini dua puncak ini ya. Ini satu. Sini satu ya. Ini belum dijebol ya. Dan kebetulan juga di puncak ini berada di Fibo 50 dan di R1. Jadi untuk dia melanjutkan ke atas ya, minimal dia harus menjebol dua puncak ini dulu ya. Nah, bisa aja sudah sampai puncak ini adalah koreksi teman-teman. Setelah dia koreksi ya di R1-nya ini, dia akan melanjutkan trennya ke bawah lagi. Ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah terlatih gitu ya, menarik Fibo dan dikombinasikan dengan pivot point itu cukup bersinergi ya, cukup baik untuk kita melihat ketahanan-ketahanan harga. Jadi yang dimaksud dengan ketahanan harga itu adalah apabila harga itu naik ke atas itu ditahan oleh namanya resisten
ya. Resisten ada 3 level, resisten 1, resisten 2, resisten 3. Dan di bawahnya juga ada support ya. Kalau ini kita bisa tarik ke bawah dikit. Di bawahnya ada support 1, support 2, support 3. Nah, inilah namanya ya level-level support resisten yang perlu kita awasi. Nah, biasanya untuk trader-trader pemula ya, mereka kan selalu mengabaikan hal-hal demikian. Sehingga namanya itu kita namanya trading buta ya. Nah, trading buta itu artinya kita tidak tahu ini ada level-level ketahanan harga di mana gitu loh. Kita hanya ya mengikuti naluri kita aja gitu. Ya, suka-suka kita. Tapi seorang trader profesional ya, mereka juga ya tidak mengabaikan indikator, walaupun indikator itu tidak 100% benar. Tapi minimal ya, indikator itu ya untuk alat bantu kita menentukan arah. Ya. Pasti orang yang memahami indikator lebih baik tradingnya daripada sama sekali orang yang tidak paham indikator. Karena orang yang tidak paham indikator itu namanya kita trading buta, ya. Kita nggak ada patokan, kita tidak ada acuan, kita tidak ada pedoman bahwa harga itu nanti kira-kira dia akan berhenti di mana. Tapi kalau kita sudah mahir menggunakan indikator, terutama indikator yang kita gunakan Fibonacci dan pivot point ini, paling tidak ya trading kita itu sudah punya arah gitu loh. Kalau dia naik pun, nah dia naik akan sampai mana gitu. Kalau dia turun pun, dia akan turun sampai di mana. Walaupun tidak 100%-nya benar, paling tidak kita ada suatu pegangan. Jadi kita itu istilahnya kalau kita menahan floating loss, kita ada batasnya, ya. Kira-kira ini kalau supportnya di mana ini? Oh, supportnya di daerah ini, ya. Kalau di daerah ini, saya pertahankan dulu, ya. Kalau saya buy, saya bertahan di daerah support. Sebelum support itu dijebol, ya saya belum cut loss. Nah, jadi begitu. Ada semacam acuan, ada semacam pegangan untuk kita. Ya, bukan pakai failing gitu ya, nggak mungkin trading itu bisa begitu. Lalu nanti kalau dia naik, nanti dia akan bertahan di mana? Nah, mungkin disitulah kita bisa mengambil keputusan apakah kita mau TP ataupun kita mau cut loss. Mungkin itu saja ya teman-teman ya sharing saya pada video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.